menyebabkan tiga kendaraan yang melaju dari sama-sama melaju dari arah utara ke selatan. Dan kita ketahui bersama untuk kendaraan yang paling depan ini mau putar balik arah. Kemudian di belakangnya ada mobil Isuzu yang berhenti menunggu untuk kendaraan putar balik. Tiba-tiba dari arah belakang ada kendaraan truk yang tidak mampu menguasai kendaraannya menabrak kendaraan Isuzu ini sehingga terjadilah kecelakaan. Alhamdulillah untuk korban sudah kami pastikan di rumah sakit Hermina. Untuk kondisi korban sadar penuh, mengalami luka ringan, menunggu hasil ronsen. Kita berdoa bersama semoga kondisinya cepat membaik dan bisa segera pulih, bisa pulang kembali ke keluarganya. Kendaraan paling depan itu kendaraan semator yang mengangkut gas itu ya? Betul, yang mau putar balik. Kemudian di belakangnya mobil bisu yang ringsek ya. Yang kemudian yang paling belakang adalah kendaraan truk. Untuk mobil bisu ada dua penumpang. Penumpang kebetulan ada di posisi belakang semua, jadi alhamdulillah aman. Kemudian yang pengemudi di bagian dada apa kena benturan ya, kena benturan. Namun demikian kondisi sadar. Ini dua ini. Dua ini penumpangnya. Terus ini bapaknya Mas Eko, ini pengemudi Isuzu. Sadar